Kelas 7 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 106 lagi ya, bagian sesi ketiga yaitu mendengarkan. Nah sekarang dengarkan audio 32, Galang sedang mengajak Andre dan Monita masuk ke dalam rumahnya. Nah untuk kosa katanya lihat word box ya di akhir bab ini. Nah ini percakapannya, mari kita dengarkan bersama-sama. Nah ini dia. Galang, come in. Sit down in the living room. Monita, Galang, you have a nice house. Are all the walls made of wood? Galang, yes, they are. Andre, would you take us on a house tour? Galang, sure. This is the living room. There are two armchairs, a sofa, a table, a cabinet and a television. Monita, there's an old radio too. Galang, yes, it belongs to my father. Nah itu dia, kita lihat ya, terjemahkan. Nah Galang, silakan masuk, silakan duduk di ruang keluarga. Nah si Monita, Galang, kamu punya rumah yang bagus. Apakah seluruh dindingnya terbuat dari kayu? Nah, si Galang, ya benar. Andre, bolehkah kamu mengajak kami untuk tur rumah atau melihat-lihat rumahnya? Galang, tentu saja. Ini merupakan ruang keluarga. Ada dua armchairs, kursi ya, kursi pakai tatakan tangan, ini dia. Ya. Ada sofa. Sofa, ini dia sofa. Ada tabel, ada meja ya, meja. Kemudian ada kabinet, ini dia bentuk kabinetnya. Dan ada sebuah televisi. Ya. Kemudian kata si Monita, ada juga sebuah radio tua. Nah, ini radio tuanya, ini dia. Ya. Ya, itu milik ayah saya. Nah, itu dia untuk komik strip. Galang sedang memperlihatkan rumahnya kepada Andre dan Monita. Nah, sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya. Ada ruangan yang lainnya di rumah si Galang. Nah, letakkan perabotannya di ruangan yang benar. Ya, tulislah kata-kata atau nama-nama furnitur atau perabotannya yang cocok di ruangan tersebut. Nah, kita masuk pada yang pertama, ini kitchen ya. Kitchen, apa yang ada di dalam kitchen itu, ini dia. Ada stove, ya, ada kompor, ada pan, ya, ada frying pan, dan ada sink, ya, tempat cuci tangan atau cuci piring. Kemudian, dining room. Nah ini dining room, apa-apa saja yang ada di sana, yang di sana itu ada, ini dia. Ada dining table, ini dining table. Ada dining chairs, ini dia dining chairs. Ya, oh sorry, ini dining chairs. Dan ada flower vase, ada vas bunga. Ya, ini dia vas bunganya. Kemudian Galang, ruang tempat tidur orang tuanya si Galang. Mana dia? Nah ini dia yang di atas, ini dia. Ada bed, ini di bednya. Kemudian ada wardrobe, ada lemari pakaian ya. Nah ini dia, kemudian ada gambar, picture. Kemudian ruang tempat tidur si Galang, ya tempat tidur si Galang. Itu ada, ini dia, nah ini dia bed, tempat tidurnya. Ada meja, desk, ya. Kemudian ada chairs. Ada kursi, ya kursi. Kemudian ada buku, ini dia bukunya, ya. Dan ada lampu meja, ya ini dia. Kemudian masuk kepada ruang tempat tidur saudara perempuannya si Galang. Nah, apa-apa saja ini dia. Ada bed, ini dia bednya, tempat tidurnya. Ada dressing table, meja berhias ya. Nah, meja hias.
Kemudian ada desk, ada meja. Ini dia desknya, ini dia, ya. Nih. Kemudian ada chairs, ada kursi. Nah, ini kursinya. Nah, ini kursinya ya. Kemudian kita masuk pada bathroom. Nah, bathroom ini ada dua, ada bathtub, ya. Ini dia bathtubnya. Kemudian ada dipper, ada timba, ya. Nah, itu dia untuk worksheet 33. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.